sakit ya, karena mendengar erangan dia itu yang membuat saya kesal. Jadi saya ya, terima kasih untuk ucapan duka cita. Jadi sebetulnya kemarin itu saya niat untuk masuk rumah sakit ya, IGD, karena sehari sebelumnya dia sudah nggak makan, dia nggak makan, jadi saya takut dehidrasi. Terus sepanjang malam itu sebelum dia meninggal, perutnya membesar. Jadi sepanjang malam itu dia teriak sakit berdua ya. Lalu saya bilang sama dia, ya sudah besok saya panggil ambulans, kita ke IGD rumah sakit itu dan sakit ya. Karena biasa memang dia dirawat di situ. Tapi dia tidak mau, katanya nanti aku ditusuk-tusuk lagi memang kan. Kalau waktu itu sebelum itu dia juga pernah ke IGD di infus kan, karena itu dia takutan. Iya, 3 hari sebelumnya dia ngomong.
menginjak dengan kaki Bunda Maria. Jadi tubuh saya sudah bersih. Ya, itu kata-kata terakhir sebelum jadi memang sudah ada firasat ya, dia sudah pergi dan memang bersih ya. Jadi dia Senin pagi dimandiin, biasanya pria-pria sakit ya. Jadi 3 hari punggungnya hancur, rusak berat, merah, putusan gitu ya, mengeluarkan darah. Kata saya ceritakan ini hari Senin kemarin, Pak Fadlison datang ke rumah dan saya cerita, dia lihat juga keadaannya. Terus saya bilang, oh ibu saya juga begitu, coba nanti saya kasih obatnya ya, nanti saya kirim. Dan memang dia kirim obatnya ya, dan setelah saya ini 2 kali bersih, licin, bagus. Kayaknya memang dia pergi itu mau dalam keadaan bersih gitu ya. Ya itu pengalaman saya. Ada momen juga nggak Bu yang sempat berkesan dengan mendiang? Momen yang tidak bisa dilupakan mungkin? Enggak ya, malam itu dia itu yang membuat saya agak menyesal dia tuh. Ya memang saya kita tidak tidur satu kamar ya, karena saya sendiri sakit kan. Nah, memang beberapa kali saya coba untuk tidur satu kamar, tapi sama sekali tidak istirahat karena dia selalu memanggil saya, selalu suruh buka-buka, minta minum. Jadi saya akhirnya tidak tidur, akhirnya sakit. Jadi saya memutuskan kita tidak bisa. Nah malam itu terakhir, malam terakhir dia ngomong, kamu tidur di sini ya, aku pengen ngobrol, aku kesepian gitu. Tapi pada saat itu juga saya sakit ya, karena mendengar erangan dia itu yang membuat saya kesepian. Jadi saya cuma pikir kalau saya sampai sakit bagaimana dengan anak-anak yang tidak ada yang menguruskan. Jadi saya berusaha, saya berusaha. Itu yang saya sesali saat ini. Saya menemani dia malam itu, barangkali ada pesan-pesan yang dia pesan. Itu yang membuat saya sesali.